Ada hal menarik yang bisa Anda temui jika Anda tengah melintasi Jalan Magelang, Kabupaten Sleman. Dari arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang, di sisi sebelah kiri terdapat penjual jajanan cilok berkostum Power Ranger. Tentu, kenyentrikan penjual cilok tersebut mampu menarik minat para pembeli atau pengguna jalan lainnya. Tak hanya membeli, para pembeli yang mampir juga berfoto dengan Power Ranger hijau ini. Penjual cilok tersebut bernama Juan So. Ia mengaku dengan memakai kostum Power Ranger ini berdampak pada penjualan ciloknya. Pada tahun 2008 hingga 2020, Juan So merupakan seorang penjual sayur. Namun setelah pandemi menyerang, ia banting setir menjadi seorang penjual cilok. Di awal ia berjualan hanya mampu menyediakan 2 kg cilok dan habis pukul 8 malam. Lantaran hasil yang kurang maksimal, Juan So pun memutar otak. Ia teringat dengan film masa kecilnya yang sering ia tonton, yakni film Power Ranger yang merupakan karakter favoritnya. Akhirnya, Juan So pun memutuskan untuk berjualan menggunakan kostum Power Ranger hijau dan penjualannya pun meningkat. Kini, dalam satu hari, Juan So mampu menghabiskan hingga 5 kg cilok dalam sehari. Alhamdulillah ya, dulu pas mangkal di sini, sebelum pakai kostum itu saya buat 2 kilo. Kadang itu sampai jam 8 malam, kadang habis, kadang enggak. Tapi alhamdulillah sejak pakai kostum ini penjualan cilok meningkat. Yang dari 2 kilo bisa sampai 4 kilo atau 5 kilo pas hari libur. Juan So pun sempat membuat kostum Power Ranger-nya sendiri, namun gagal. Akhirnya ia pun memesan kepada temannya yang ahli dalam pembuatan kostum. Kalau menurut saya cukup bagus ya, cukup kreatif, mengundang perhatian. Dan kebetulan tadi pas lewat, kok ada Power Ranger jualan cilok, jadi minat beli langsung. Menurut saya cukup kreatif ya mas, sebagaimana kita sebagai orang Indonesia ya, pada umumnya. Itu saya rasa itu melihat orang jual cilok terus pakai baju seperti itu Power Rangers, itu cukup kreatif menurut saya. Juan So memulai berjualan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Ia mengaku dengan menggunakan kostum Power Ranger hijau ini menjadi hal yang unik serta tidak kepanasan dan mengganggu saat dirinya berjualan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan, Adi TV.